Hai teman-teman semua, hari ini ada apa? Kamis kuliner, mau makan apa ya? Oh iya, tunggu. Kemarin biasanya saya masak di rumah dan review makanan dari pesanan ojol. Sejak Maret 2020 hingga sekarang, akhirnya bisa liputan kuliner di luar. Wah, saya senang sekali. Tapi tetap taat pada protokol kesehatan, cuci tangan, jaga jarak, dan tetap memakai masker. Hari ini mau makan apa? Burger. Penasaran? Yuk simak. Tunggu, masker dibuka dulu ya. Yuk, sama-sama. Halo teman-teman semua, sebelah saya ada tamu si empunya usaha dagang burger. Ayo berkenalan dulu. Siapa nama Anda? Oke, nama saya Sofi. Isyarat panggilannya seperti ini. Sofi, senang bertemu dengan Anda. Boleh saya wawancarai Anda? Ya, boleh. Kapan pertama kali membuka usaha berjualan burger? Bisa ceritakan awalnya bagaimana hingga muncul ide sebelum buka? Silakan. Oke, saya mau menjelaskan ya. Dulu, 2 tahun yang lalu, saya pergi ke suatu kota dan melihat teman-teman tuli berjualan burger dan macam-macamnya. Kebetulan, sahabat saya itu yang berjualan burger. Saya melihat-lihat, menarik karena itu burger goreng yang pertama kali saya tahu. Kemudian saya kembali ke Jakarta. Tidak tahu kenapa saya jadi tertarik dengan burger goreng itu. Saya penasaran. Saat temanku itu kembali ke Jakarta, tidak lagi tinggal di kota itu, saya meminta informasi tentang burger goreng. Nah, itu dia kasih saya informasi. Saya mencoba usaha ini hingga sekarang. Alhamdulillah tetap berjalan. 2 tahun lalu, Anda tiba di suatu kota melihat burger seperti apa? Dan mulai berjualan hingga seperti sekarang ya? Iya, betul. Mengapa Anda berjualan di sini? Warung mie makar? Sebab saya melihat lokasi ini strategis. Aksesnya bagus, banyak orang lewat. Menarik. Saya menemui Michael untuk join. Ya, bisa pakai tempatnya di sini. Begitu. Kapan jam buka dan tutup kios burger ini? Tiap hari jam 9 pagi sampai 5 sore. Menu ada apa saja? Ada macam-macam. Burger goreng sapi, burger goreng ayam, burger goreng jamur crispy, beef teriyaki Jepang, kentang goreng, ayam goreng bumbu. Paling laku apa? Burger goreng sapi dan ayam. Saya jadi penasaran ingin mencoba burger goreng. Kisaran harga dari berapa sampai berapa? Mulai dari Rp25.000 hingga Rp30.000. Kalau Rp30.000 itu isinya lebih komplit, lebih banyak dan lebih tebal. Harapan ke depan apa untuk saya ini? Supaya masyarakat suka burger seperti ini. Dan saya berharap bisa buka cabang dan join dengan teman lain. Oke, untuk teman-teman yang ingin membuka usaha seperti ini, Anda berpesan apa? Teman-teman pasti punya kemauan berjualan, yakin saja.
harus bisa bersaing dengan teman-teman dengar. Jadi setara, jangan takut. Tetap jalan, jangan aku gak bisa, oke? Nah, itu pesannya, harus bisa. Kalau ada kemauan, harus bisa setara dengan orang dengar, oke, paham? Oh iya, bisa dipesan melalui ojol. Iya, bisa. GoFood, kalau GrabFood sedang dalam proses ya. Ketik burger goreng Snoopy. Semoga kelak cabangnya banyak di mana-mana dan sukses. Amin. Amin. Terima kasih atas waktu wawancaranya. Sama-sama. Teman-teman, jangan lupa datang ya ke burger goreng Snoopy. Halo semua, saya di sini ngapain? Tunggu ya, akan diantarkan makanan burger. Wah, mantap. Wow, ada lagi. Mantap, asik. Hah, ada lagi, buset. Wah, ada lagi, 1, 2, 3, 4. Asik, mantap. Yang mana ya? Saya pilih dulu, yang mana yang lebih dulu? Yang ini deh. Cobain dulu ya, yang ini. Sendoknya mana? Tada! Pertama yang ini dulu. Ini namanya burger goreng, isinya apa? Enak banget. Ini ada isinya jamur, telur ceplok, saus sedikit pedas, ada sayuran, daun selada. Kriuk-kriuk enak banget. Lanjut yang mana? Kedua yang ini. Wow, besar. Ada keju. Mantap. Ada rasa daging sapi, keju, selada, telur, dan saus. Empuk dan enak banget. Lanjut lagi. Ini nanti yang terakhir. Ini aja deh. Apa itu? Oh, banyak keju. Terlalu manis. Di kunyah ada keju, sapi, telur dadar yang dilipat. Mantap, ada keju tapi rasanya manis. Terakhir ini. Sumpah, ini favorit saya. Ada keju dan saus mayones. Ya, kentang goreng ini enak. Saya sudah coba mencicipi semua 4 menu ini dan mereview. Mantap, teman-teman semua, dengar atau tuli, ayo datang. Ingat ya, saya sudah bilang ini bisa dipesan melalui ojol. Jangan lupa datang dan pesan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di Kami Bijak.